Kehilangan fans soalnya kan banyak banget yang sudah minta maaf kepada istri saya dan keluarga besar. Cerdas, Rizky bilang bungkam hater yang sebutnya mau kondo. Pantes gak mau cerai, ternyata numpang hidup. Kemudian Bila pun menjawab melalui chat yang mereka lakukan. Wahaha, ya siap atur lu aja. Itu terjadi pada Desember 2002 tahun lalu ya. Maaf ya bro, kalau kata-kata gue menyinggung. Gue ngakak banget lihat postingan terbarumu. Gue salut sama lo, sabar dan sabar padahal dihujat ribuan netizen, tapi kamu tetap kuat. Sukses selalu dan bahagia selalu bersama keluarga kecilmu. Kemudian Bilar yang mengunggah unggahan chat tersebut kemudian menutupnya dengan unggahan Kompas. Saat tanah Arab Saudi mulai menghijau, tanda kiamat. Tentu hal itu sangat menarik sekali. Sarkasme yang disampaikan oleh Rizky Bilar. Kemudian ia memberikan keterangan dalam unggahannya tersebut. Ketika Lohobi menghujat lalu nggak sengaja lihat berita tanah Arab menghijau dan danau Tiberias mulai mengering. Gitu weh, amin, makasih doa dan supportnya bro. Meskipun gua gak sabar-sabar amat sih, buktinya ada yang gue laporin. Cerdas banget Rizky Bilar langsung bungkam hater yang selalu hujat dirinya, istrinya, dan tentu putra semata wayang mereka. Hal tersebut pun rupanya disuka oleh Abah Subki Al-Bukhari. Tabilar kata Abah Subki, tentunya hal tersebut menarik perhatian para Leslar lover dan banyak komentar-komentar yang positif dan mendukung apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar yang tampak begitu elegan.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.